Naas bagi Basran Riyandi diduga akibat lelah dan mengantuk, seorang supir yang membawa truk trailer syarat muatan menabrak sebuah pembatas jalan. Akibatnya supir bus tersebut terpental keluar dan tewas di tempat karena tergilas oleh ban belakang truk yang dikemudikannya. Beginilah kondisi truk bernomor polisi BK8972CM yang mengalami ringsek parah pada bagian depan setelah menabrak sebuah pembatas jalan di Jalan Adam Malik Bypass Rantau Prapat Labuan Batu, Sumatera Utara. Menurut kernet bus yang selamat dari kejadian maut tersebut, posisi supir saat itu memang mengantuk sehingga akhirnya truk tersebut lepas kendali. Kasat Lantas Polres Labuan Batu AKP Rusbeni yang membenarkan kejadian tersebut mengatakan pihaknya telah turun langsung mengevakuasi korban dan melakukan olah TKP serta mengumpulkan keterangan dari saksi-saksi yang ada di lokasi kejadian. Ya memang benar, tadi pagi sekira pukul 7.30 telah terjadi laka lantas mobil trailer yang dengan membawa pupuk dari arah Medan menuju Kota Pinang. Sesampainya di jalan bypass Jalan Adam Malik, truk itu supirnya diduga ngantuk, kemudian menabrak tiang listrik ke tengah pembatas jalan. Karena menabrak tiang listrik ke pembatas jalan sehingga terlempar supirnya, terlempar dari depan kaca mobil truk itu sehingga yang bersangkutan meninggal dunia terlindas oleh truknya sendiri. Tim Liputan melaporkan.